Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah munawwir al-qulub wa ghaffar al-dhunub wa salatu wa salam ala habibina al-mahbub sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad salatan taghfiru biha al-dhunub wa tusluhu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yusir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para kiai, para habaib, wa nakhusubid dikir Belil Hayy Syekh Ibn Hayy Mustafa Ba'bud dan juga orang tua kita bersama Belil Kyai Haji Abdul Khalid Kyai Haji Nan Rahman Ali Gus Ubaidillah Ali dan segenap para kiai, para asatid yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Dan juga yang kami hormati beliau Akhinal Karim Munsyiduna Ustaz Zaman Suyuti, Bapak Kepala Desa Pelosok Kandang dan segenap aparatur pemerintah dan juga para perindu dan pecinta Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kita bersyukur di malam hari ini kita berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kita diundang bersama-sama oleh para pemuda-pemuda pecinta Nabi dalam rangka milad yang ke-12 daripada Majelis Ikatan Pemuda Pecinta Salawat yang masya Allah diadakan acara di malam hari ini. Sangat tepat sekali waktunya para hadirin, sekaligus kita menunjukkan kebahagiaan kita akan datangnya bulan suci Ramadhan yang dikatakan oleh para ulama, man fariha bidukhuli Ramadhan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, haramallahu jasadahu ala niran, maka Allah mengharamkan jasadnya daripada siksa api neraka. Maka kumpulnya kita di malam hari ini para hadirin niatkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan yang sebagai penutup di malam-malam akhir Syakban kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir menyebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semuanya ini manfaatnya kembali kepada kita. Yang semua daripada salawat yang kita baca di malam hari ini nanti akan kita rasakan daripada manfaatnya ketika kita sudah ada di alam akhirat. Mungkin saat ini kita belum melihat daripada kemuliaan dan keistimewaan orang-orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, yang mungkin itu disebabkan karena lemahnya iman kita. Kalau kita membahas daripada kemuliaan orang yang bersalawat itu luar biasa para hadirin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum ilayya salatan. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka tadi kita agak heran sedikit, ini jamaah ini ngantuk napa luwe. Kira lagi majlisan kados konsen namun mirengaken tok nggih. Rene sing melok selawat masakne Ustaz Zamam, selawatan dhewe nggih. Entek-entek dhewe suarane nggih. Kita hadir di sini tujuannya untuk berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Coba Bapak Ibu kita bayangkan, seandainya di malam hari ini
Kula panjenengan iki mboten hadir teng acara shalawatan iki, acara milad iki PS. Kira-kira napa nggih kita napa kula panjenengan iki bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nganggur. Mutek-mutek HP iki. Lek mboten mutek-mutek HP iki kadang ngobrol ra jelas ngalor ngidul iki. Sing nom-nom iki ngopi teng warung kopi. Coba karena kita dikumpulkan di sini tujuannya untuk bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Dan manfaat daripada perkumpulan kita ini para hadirin, dan juga sebagai bekal kita nanti di bulan suci Ramadan, adalah pernah dikatakan oleh para ulama bahwasannya waktu adalah modal bagi setiap orang yang beriman. Waktu adalah modal bagi kita untuk bisa bahagia nanti di akhirat. Kalau orang yang pembisnis, para hadirin, mereka selalu mengatakan waktu itu adalah uang. Kalau kita orang yang beriman, waktu itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan Nabi bahkan mengatakan dalam hadisnya, "Ma tamurru bibni Adam sa'atun lam yadkurullah illa hasra yaumal qiyamah." Tidak lewat sesaat saja daripada waktu manusia ketika dia hidup di dunia tanpa dia mengingat Allah, tanpa dia berzikir kepada Allah, maka dia akan menyesalinya nanti di hari kiamat. Sekarang para hadirin, kita hitung-hitungan waktu. Umur kita ini umat Nabi Muhammad, kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun berhadir. Dan lebih sayangnya lagi, kita ini termasuk umat Nabi yang hidupnya di akhir zaman. Yang termasuk ciri-ciri akhir zaman itu adalah banyaknya orang yang mati alal fuj'ah, mati mendadak berhadir, tidak pandang tua, masih muda, sehat, mati. Tidak ada umpan sama sekali dalam rambutnya, ternyata mati duluan daripada orang yang banyak umpan dalam rambutnya. Bahkan ada yang mungkin sakitnya parah, kemudian berobat ke seorang dokter, selesai mengobati daripada pasien ini yang sakitnya parah, dokter pulang kecelakaan dokternya yang mati duluan. Jadi umur itu tidak ada yang tahu, para hadirin. Dan Nabi katakan, setiap daripada detik yang kita lewatkan tanpa kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Dan kita akan menyesali daripada waktu-waktu itu, kenapa kok tidak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok tidak kita gunakan untuk ingat Allah? Kenapa kok tidak kita gunakan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sehingga para ulama mengatakan, wa ya bai'atal a'mar tamdi sabah lalae, wahai manusia yang membiarkan waktunya lewat begitu saja, ingat waktu yang kamu miliki ini modal dari Allah untuk kau gapai surga. Waktu yang Allah berikan kepadamu ini adalah sebagai hal yang bisa jika kau gunakan untuk kebaikan, Allah akan berikan surga kepadamu. Tapi ternyata waktu kita sering kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia, para hadirin. Umur kita manusia antara 60-70 tahun. Kalau kita ngikut daripada saran daripada orang-orang yang mengerti daripada kesehatan tubuh, para dokter, para ilmuwan, paling baiknya tidur itu adalah 8 jam dalam sehari. Kalau kita punya umur, para hadirin, 60 tahun, berarti 20 tahunnya sudah kita habiskan untuk tidur saja. 20 tahun habis untuk tidur, sisa 40 tahun. Kira-kira daripada 40 tahun ini, berapa banyak ibadah yang telah kita kerjakan selama 40 tahun ini? Berapa lama kira-kira ibadahnya? 10 tahunkah? Atau mungkin dikurangi lagi 5 tahunkah? Iya, kalau 5 tahun, kadang kalau dikumpulkan ibadah kita ini umat manusia dalam umur 60 tahun, setahun tak nututi waktunya. 39 tahun semuanya kita gunakan sia-sia untuk berfoya-foya di dunia, untuk menikmati daripada dunia, bahkan untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita melihat para hadirin bagaimana mereka para ulama di zaman dahulu itu menganggap waktu itu adalah hal yang terpenting. Sebagaimana diceritakan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, dan beliau punya saudara Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kakak beradik ini, Al-Habib Abdullah dan Habib Husain ini, para hadirin, waktu masih di masa-masa belajarnya, waktu masih mondoknya, itu kalau lagi waktu makan tiba, maka mereka tidak akan pernah makan bareng. Dalam waktu yang sama, tidak mungkin mereka makan bersamaan. Kenapa? Jika yang makan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, maka beliau punya saudara Habib Husain ini baca kitab di depan kakaknya. Baca kitab depan saudaranya. Jadi saudaranya lagi makan, adiknya baca kitab. Nanti kalau kakaknya sudah selesai makan, adiknya yang suruh makan, kakaknya yang baca kitab. Saking menghormatinya waktu, eman-eman para hadirin. Bahkan ada ulama itu, satu ulama yang saking mementingkannya waktu, kalau makan itu langsung dicampur para hadirin. Misal makan apa? Makan nasi, lauk ayam gitu. Iku banyune dicampur ning segone ngoten. Kersane napa wis mangan karan ngumpul dari satu waktu. Saking emannya waktu kalau terbuang hanya untuk makan saja. Lek kula panjenengan kan beda, ngene mboten? Makan, sudah makan ini kadang makan ini ndak butuh waktu lama. Tapi zaman sekarang ini kalau makan bisa lama. Kenapa? Belum dimakan di foto kanan kiri. Nggih. Selfie mangan bakso 5000 di foto, okay? Foto. Nanti sudah di foto di share dulu, okay? Di Facebooknya, Instagramnya, WhatsAppnya, Twitternya, semuanya dimasukkan itu bakso, okay? Baru ngoteng dimakan, ini bakso sampai adem contoh, okay? Hilang waktunya itu. Dan dia tidak ngerasa sedih. Kalau orang itu sedih, waktu itu dibuang sia-sia itu mereka sedih. Sampai beliau punya kebiasaan kalau sudah dekat dengan bulan Ramadan semacam ini, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu, beliau kumpulkan anak-anaknya. Beliau tanya, wahai anakku, nanti kamu akan tambah ibadah apa di bulan Ramadan? Anak pertama menjawab, saya akan tambah bacaan Al-Quran saya, Abah. Yang kedua, saya akan tambah sholat saya, Abah. Yang ketiga, saya akan tambah zikir saya. Nangis Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kenapa beliau nangis? Beliau katakan, enak kalian ini, wahai anak-anakku. Masuk Ramadan kalian bisa menambah ibadah, sedangkan ayahmu ini nanti masuk di bulan Ramadan, ayah sudah tidak punya waktu lagi. Semua waktu abah ini sudah abah gunakan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lai, seandainya ada di antara kalian yang bisa menjual waktu kalian kepada abah, maka saya abah akan beli waktu kalian untuk beribadah nanti di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita tidak sadari itu pentingnya waktu, berhadirin. Karena kita belum melihat nanti. Belum melihat bagaimana nanti apa yang akan terjadi kepada kita di alam barzakh. Apa yang akan terjadi kepada kita nanti di hari kiamat. Maka sungguh beruntung di malam hari ini Allah masih sempatkan diri kita untuk bisa duduk di majlis ilmu. Yang artinya di malam hari ini tidak hanya kita mendapatkan pahala duduknya kita di majlis ilmu, tapi kita juga mendapatkan pahala kita bergembira akan datangnya bulan suci Ramadhan. Yang insya Allah kita pulang dari majlis ini, semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat pula panjenengan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin, hafizakumullah. Di bulan Ramadan, bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana majelis-majelisnya para ulama yang mereka punya rutinan-rutinan di setiap pekannya, di setiap bulannya, mulai mereka tutup di bulan Sya'ban. Cuman pasti kami yakin mereka para ulama menutup itu agar kita semuanya ini yang hadir dan istiqamah di majelis-majelis mereka agar bisa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih. Cuman bukan berarti para hadirin di bulan Ramadan kemudian kita tidak hadir di majelis-majelisnya para ulama. Bukan berarti dengan datangnya bulan Ramadan kemudian kita tidak duduk dengan para ulama. Kita tidak belajar sama sekali dengan para ulama. Bahkan dianjurkan dan lebih dianjurkan di bulan Ramadan untuk kita tetap duduk bersama para ulama. Hadir di majelisnya para ulama.
Sekarang para hadirin Nabi yang mengatakan, kalau ada umatku di bulan Ramadan mereka menjalankan kebaikan daripada sunnah-sunnahku, maka Allah akan berikan pahala wajib kepada mereka. Jadi kita sholat sunnah di bulan Ramadan, Allah paring kula panjenengan pahala sholat wajib di luar bulan Ramadan. Kita sholat terawih, dua rakaat pertama kita sholat terawih, sholat sunnah terawih, Allah paring kita pahala seperti halnya kita sholat subuh di luar bulan Ramadan. Itu tinggal kita kalikan, kita sholat 20 rakaat, kemudian ditambah dengan witirnya, nanti di malam hari kita tambah dengan rakaat-rakaat tahajud kita. Sudah berapa pahala yang kita dapatkan? Kemudian Nabi katakan, dan siapa yang menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, Allah kalikan pahalanya 70 kali lipat daripada di luar bulan Ramadan. Salat subuh di bulan Ramadan 2 rakaat, para hadirin, Allah paring kula panjenengan pahala 140 rakaat. Dikalikan 70. Itu kalau subuh. Kalau zuhur 280 rakaat sekali sholat zuhur, sekali sholat subuh. Sekarang yang jadi pertanyaan, belajar ilmu agama, duduk dengan para ulama itu hukumnya wajib napa sunnah? Hukumnya wajib napa sunnah? Wajib. Hukumnya adalah wajib, yang artinya jika kita hadir di majelis para ulama di bulan Ramadan, Allah anggap kita telah menjalankan suatu kewajiban yang Allah kalikan pahalanya 70 kali lipat. Sekarang kita hitung sebagian, para hadirin. Kalau menghitung pahala duduknya kita di majlis ini tidak terhingga. Kita hitung sebagian. Kalau panjenengan duduk di majlis semacam ini, kita kata Nabi Muhammad, afdal min salati alfi rak'ah, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Coba apakah ada di antara kita yang pernah sholat 1000 rakaat? Tidak ada, para hadirin. Itu kalau kita hadir di luar bulan Ramadan. Kalau kita hadir di dalam bulan Ramadan, jenengan kalikan pahala 1000 rakaat dikali 70 kali lipat. 70.000 pahala, 70 rakaat pahala jenengan dapatkan dengan jenengan sekali duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan. Itu baru 1000 rakaatnya. Belum Nabi katakan wa afdal min tasyi'i alfi janazah, lebih baik daripada menguburkan 1000 jenazah. Yang setiap kita hadir untuk tasyi' jenazah, menyolati jenazah, kita dapat satu qirat, satu gunung pahala. Kalau kita antarkan jenazah tersebut sampai ke dalam liang lahatnya, maka kita dapatkan dua qirat, dua gunung pahala. Jenengan kalikan 1000, setelah jenengan kalikan 1000, jenengan kalikan 70 kali lipat. Belum lagi pahala kata Nabi Muhammad, afdal min iyadati alfi mari, lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit, yang pahalanya luar biasa. Nah, maka para hadirin eman-eman, kalau di bulan Ramadan nanti kita tidak hadir di majelis-majelisnya para ulama, dan saya yakin masih banyak mereka itu meliburkan majelisnya yang di waktu malam, yang di berbarengan dengan jam sholat terawih. Yang aneh lagi, tidak hadir majelis, diliburkan majelisnya, tidak hadir karena libur majelisnya, tapi dia orang terawih. Alasannya kok orang majelisan awakmu? Wayahe terawih, tapi nongkrong di warung kopi. Lucu, eh? Alasannya majelisnya libur katanya, tapi nongkrong nggak salah dah terawih. Sehingga para ulama memundurkan waktunya, mereka ada yang buat majelis selesai sholat terawih. Bahkan saking para ulama ini takutnya kalau umat Nabi Muhammad ini tidak mau belajar, mereka saking takutnya sampai mereka itu curi-curi waktu. Para panitia itu curi-curi waktu, selesai sholat terawih diisi dengan kultum, you know that? Baru sholat witir. Kenapa kok tidak selesai sholat witir bubarin jenengan? Makanya pintar itu para ulama ngisi ceramahnya selesai salat terawih. Tujuannya agar apa? Tidak hanya kita dapatkan pahala salat terawih, tapi kita juga mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu di bulan suci Ramadhan. Kemudian tadi juga kita dengarkan tausiah para hadirin terkait dengan Al-Quran. Apa yang terjadi saat ini daripada banyaknya umat Islam yang mereka tidak bisa baca Al-Quran, atau mereka yang bisa baca tapi malas baca Al-Quran, semuanya sudah pernah Nabi gambarkan 1400 tahun lebih yang lalu. Bahkan Sayyidina Ali pun juga pernah mengatakan,
bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyak masjid-masjid yang megah, masjid-masjid yang mewah, tapi isinya tidak ada. Lantas nama apa tadi? Masya Allah, tolong aku dengan masjid Al-Munawarnya, dengan masjid Nabawiku yang besar-besarnya, Blitar dengan masjid Ar-Rahmannya yang terkenal. Jarang sekali masjid-masjid yang besar-besar ini dibangun dengan mewahnya, tapi terkadang isinya tidak ada. Nabi sudah katakan itu, Sayyidina Ali sudah katakan itu, dan bahkan kata beliau nanti di akhir zaman akan banyak daripada Al-Quran-Al-Quran yang dicetak, tapi tidak ada satupun yang membacanya. Ini zamannya, ngaku umat Islam, kadang hampir mungkin semuanya kita di rumah punya Al-Quran. Semuanya kita punya Al-Quran, cuman kita jadikan Al-Quran di rumah ini hanya sebagai apa itu, sebuah identitas. Lek tiang muslim randu Al-Quran ngisi-ngisini, namo ngoten mawon. Ditaruh itu Al-Quran di atas lemari. Bertahun-tahun tidak pernah dibaca. Sampai berdebu itu Al-Quran. Nanti Ramadan pun dibuka Al-Qurannya cuman sehari dua hari. Kemudian tutup lagi Al-Quran sampai bertahun-tahun tidak pernah dibuka lagi itu Al-Quran. Padahal anehnya para hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala itu berikan Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad ini agar kita ini selamat para hadirin, selamat dunia dan akhirat. Seperti jenengan itu kalau beli sebuah napo elektronik nih, jenengan beli mesin cuci yang keluaran baru, yang caranya itu agak rumit, ada pemanas airnya, pengeringnya juga ada, napa niku pilihan tekanannya, kemudian cara nyucinya pun juga banyak pilihannya, dari pakaian yang tebal sampai pakaian yang tipis bisa kita atur itu semuanya. Kita beli, kita napa niku tergiur untuk membeli mesin cuci baru ini. Kita datang ke toko elektronik, kita beli mesin cuci tersebut, dikirim ke rumah, ternyata yang kirim lupa bawa buku pedomannya. Sehingga kita beli mesin cuci yang baru, keluaran baru dengan apa namanya, semua daripada mesin-mesinnya itu yang bagus, cara-caranya tidak seperti mesin cuci yang dulu-dulu, tapi kita tidak ngerti cara pakainya karena kita tidak punya buku pedomannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mesin cucinya mahal, tapi karena kebodohan kita tidak ngerti cara pakainya, kita punya baju, kita masukkan ke dalam mesin cuci, kita kasih air, kita kasih sabun, kita udek-udek sama tangan kita, diputar dengan mesin cuci karo tangannya dewe. Mesin cuci mahal-mahal cuma dia jadikan ember saja. Kenapa? Karena tidak buka buku pedoman, tidak lihat bagaimana cara menggunakannya ya, yang benar. Sehingga hidup kita pun juga semacam itu para hadirin. Kenapa? Kita ini sering mengalami kesumpekan-kesumpekan yang terkadang tidak ada gunanya sumpeknya itu. Yang terkadang kesumpekan-kesumpekan itu dalam waktu sekejap bisa Allah berikan solusi untuk kita, tapi terkadang karena jauhnya kita dari Al-Quran, sehingga kesumpekan yang harusnya besok sudah selesai, waktu singkat sudah kelar, tapi menjadi panjang karena kita lupakan Al-Quran. Allah sudah berikan kepada kita kunci para hadirin. Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis kudsinya, man saghalahu al-Quran wa dhikri an mas'alati, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, ataitu afdala ma u'ti sa'ili, maka aku akan berikan kepadanya yang lebih afdal daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Aku akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan lebih mulia dan lebih mewah, lebih afdal daripada orang-orang yang berdoa minta kepadaku. Sekarang kalau panjenengan ini kalau berguru kepada seorang guru, kiai, ustadz, habib, kemudian beliau yang ngasih amalan sama kita, apalagi itu amalan berkaitan dengan hajat kita, kira-kira semangat apa buatan ngamalkan? Semangat apa buatan? Jenengan gadah utang katah, datang ke kiai-kiai utang kurung lunas-lunasi. Kira-kira amalan sing paling mantap niki amalan nopo? Diparingi kalian kiai. Amalan ini misalnya nopo? Ya Fatah ya Razak misalnya. Jenengan amalkan itu sampai ribuan kali jenengan baca, semangat jenengan amalkan. Kenapa? Karena saking yakinnya jenengan dengan guru panjenengan
yakinnya Anda dengan guru Anda, sehingga di saat Anda mengamalkan, Anda sangat yakin kalau amalan dari guru saya ini pasti akan Allah ijabahi. Nah sekarang ini yang ngasih amalan bukan hanya guru kita, yang ngasih amalan bukan Nabi Muhammad, yang ngasih amalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan berikan segala solusi daripada semua masalah kita, barakallahu. Tapi kenapa kok kita tidak percaya? Maka aneh kalau kita dikasih amalan sama Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur rezeki kita, Tuhan yang ngasih kita sehat, Tuhan yang ngasih kita makan dan minum, Tuhan yang berikan kebahagiaan kepada kita, di saat Allah kasih kepada kita amalan kok tidak kita amalkan? Allah sudah katakan, Al-Quran, zikir, Al-Quran dan berzikir kepadaku, Al-Quran dan ingat aku, kata Allah. Siapa yang selalu melakukannya, maka aku akan berikan yang lebih afdal daripada orang-orang yang minta. Artinya gini para hadirin, ada dua orang misalnya, saya, kalian panjenengan, sama-sama kita punya hajat. Hajat kula pengen gadah mobil, hajat panjenengan dia pengen gadah mobil. Cuman saya minta kepada Allah dengan Al-Quran, jenengan minta sama Allah dengan doa. Bagaimana, apakah Allah akan kabulkan? Dua-duanya Allah akan kabulkan. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib, astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Tapi saya hanya lintasan di hati saya pengen, tapi saya berwasilah bertawasul dengan Al-Quran, ya Rabb, dengan aku baca Al-Quran ini, ya Allah, kabulkan semua hajatku. Maka jenengan Allah paringi mobil, kulangi Allah, Allah apa, kulangi diparingi kalian Allah mobil. Cuman bedanya, kata Allah, afdal ma'utis sa'ilin, apa yang Allah berikan kepada orang yang baca Al-Quran lebih hebat dan lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Sehingga dengan Al-Quran kita akan meraih anugerah Allah, pemberian Allah, tidak hanya sekedar anugerah, tidak hanya sekedar pemberian, tapi Allah berikan kepada kita yang terbaik pada hari ini. Tapi masalahnya bib saya ini kalau baca Al-Quran tidak lancar, tidak akan bisa lancar kalau jenengan justru jarang bacanya. Gimana? Coba. Coba jenengan gadah mbah ingkang pun sepuh niku nggih. Yang sudah sepuh jenengan paringi HP Android kira-kira saged napa mboten niku? Mbah niki mbah jenengan selfie mbah nganggo HP-ku. Kira-kira saged napa mboten? Mboten saged. Kenapa? Karena mereka tidak pernah pakai itu. Mereka tidak pernah buka itu. Mereka tidak pernah tahu bagaimana cara selfie dengan HP. Tapi kita sama. Kita lahir di dunia ini, kita tidak langsung tahu cara menggunakan HP. Napa enten? Bayi lahir teng pelosok kandang langsung selfie enten. Napa enten? Mboten enten. Kenapa kok mereka anak-anak kecil, anak-anak kita ini pinter HP-an? Karena difasilitasi oleh orang tua, orang tuanya, sampai bapak ibunya kalah hebat dengan anaknya. Gitu enten. Pada selfie bapak itu tanglet ke datang anaknya. Nah, ini caranya selfie ke piye caranya? Kenapa? Karena dengan kasih HP, dia buka itu HP, dia pelajari, dia coba-coba sampai dia bisa. Sama Al-Quran, kita tidak akan bisa lancar baca Al-Quran kalau kita tidak pernah buka itu Al-Quran. Sehingga sungguh aneh kalau ada orang yang tidak baca Al-Quran alasannya karena saya kalau baca Al-Quran belum lancar. Lu jenengan buka, jenengan baca, makin jenengan semakin hari semakin lancar. Nah sekarang gini, ada orang tidak lancar baca Al-Quran tapi sakit mau siasin, gitu loh. Karena apa? Saking seringnya setiap pekan sekali hadir yasinan tahlilan. Setiap hari Kamis malam Jumat hadir yasinan. Sampai hafal yasinan. Sampai dia bisa ngikuti. Padahal kalau disuguhkan Quran kepadanya, tidak bisa baca dia. Apa namanya? Bacanya itu agak lambat sekali. Karena saking biasanya. Kita para jamaah-jamaah majelis ini, sagat napa? Mengikuti daripada bacaan Ratibul Haddad tadi. Apakah jenengan pernah setoran ke Ustaz Zaman? Ustaz kalau pada setoran Ratibul Haddad, apa nggih lari-lari PPS ini kan sering nggih ngamalkan Ratibul Haddad.
biasanya sering dipimpin sama beliau Gus Ubed, dipimpin sama Ustaz Zaman. Pernah tidak jenengan setoran Ratibul Haddad kepada beliau-beliau? Ya tidak pernah. Tapi kok jenengan sakit ikuti? Karena saking seringnya kita mendengar, saking seringnya kita mencoba, saking seringnya kita mengulangi. Sama Al-Quran pun jika kita buka terus setiap hari, maka setiap harinya pasti kita akan bisa membacanya dengan lancar. Tapi jangan khawatir, Rahudin. Anda yang mungkin, karena ini sudah mepet waktunya Ramadan, mungkin Anda merasa, loh ini kalau saya masuk Ramadan tahun ini kok tidak baca Al-Quran karena eman-eman. Sedangkan kalau membaca Al-Quran, Al-Quran saya tidak lancar. Tetap jenengan buka Al-Quran, jenengan baca Al-Quran. Walaupun tidak lancar, Nabi sudah katakan, Al-Mahir Bil-Quran, orang yang pintar baca Al-Quran, ma'a safaratil kiramil barar. Maka Allah sandingkan derajatnya bersama orang apa para malaikat yang terbaik. Dan barang siapa yang baca Al-Qur'annya, dia tertatih-tatih bacanya, tidak lancar bacanya, kata Nabi Muhammad, jangan khawatir, kamu dapatkan pahala dua. Yang pertama pahala Al-Qur'an yang kamu baca setiap hurufnya Allah berikan minimal 10 pahala. Wala akulu alif lam mim harfun, dan Nabi katakan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Kita baca surat Al-Baqarah, alif lam mim, sudah 30 pahala minimal kita dapatkan. Bagaimana kalau kita khatam Al-Quran dalam bulan Ramadhan? Yang kedua kata Nabi Muhammad, Anda yang tidak lancar bacanya, Anda dapatkan daripada pahala capeknya Anda baca Al-Quran. Sekarang kalau alasannya oh capeknya tidak kuat bro, tapi jenengan buka HP berjam-jam kok kuat. Nah, ini yang memang benar Nabi katakan itu. Semua yang berkaitan dengan surga itu tidak enak. Ini you know what? Coba majlisan kata senyataan ini malam cici ini pun ketuaan aku sing goyang kanan goyang kiri Habib kitra masjid suwini orang tahu orang ngerti lah aku ngantuk ini. Kadang bubar majlis ini belum tentu jenengan di rumah tidur kan apa tak kaya ini ngantuk mulih nggak hapian sampai jam kali ini baru ngotong jam kali tilam tilam subuh 14 lah. Yang muda-muda, yang laki-laki ngomongnya ngantuk bermajlisan di panggah ngopi begadang sampai subuh. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan surga. Tapi yang kaitannya dengan neraka itu pasti akan kita ngerasa nikmat karena dunia ini tempatnya kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini tempatnya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita. Nah, sehingga di saat kita melihat diri kita ibadah kita kalau ngerasa masya Allah ya, melihat orang-orang dulu itu kok kuat ya. Kenapa? Karena mereka melawan hawa nafsunya itu luar biasa perhatikan. Sehingga itu juga mereka lakukan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini kata Nabi setan-setan itu dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, tapi musuh kita masih ada. Apa itu musuh terbesar kita? Hawa nafsu kita sendiri. Jika kan ada yang bertanya, Ustaz, Kiai, Habib, katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan, kok panggah kata ingkang maksiat? Kenapa? Karena hawa nafsunya masih ada. Musuh besar kita ini hawa nafsu kita. Kalau setan kok bisa menjerumuskan kita, itu karena kebodohan kita. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sungguhnya tipu daya setan itu lemah. Cuman karena kita juga lemah, akhirnya kita tertipu dengan setan. Yang paling pintar menipu kita dan menjerumuskan kita hawa nafsu kita. Makanya Nabi Muhammad paling takut kalau umatnya sudah mulai mengikuti hawa nafsunya. Sampai-sampai diceritakan sebagai penutup para hadirin, ada seorang rahib. Rahib itu kalau kata sekarang itu pendeta. Pendeta ini punya keistimewaan yang biasanya keistimewaan itu hanya Allah berikan kepada para wali-walinya dalam agama Islam. Dan informasinya beliau sesaat lagi juga akan meninggalkan tempat ini karena ada majelis yang lain, begitu. Kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sampai kuntur tentalimipun Habib. Doa nggih. Selamat lagi.
Salawat malih. Rasanya belum puas tadi ketika Ustadz Zamam Suyuti. Suaranya secering. 1-2 qasidah, nanti Habib Hasan akan juga memberikan tausiah untuk kita semua. Setuju nggih? Okay? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. لم يخلق الرحمن مثل نبينا